Selamat pagi, apa khabar semua? Saya Saiful Awal, Wadrah, terima kasih Wadrah, Encik Atif Ali, Dr. Noraida, pegawai pemerkanan UMT, tuan-tuan sekalian. Nama saya Saiful Awal, adik-adik boleh panggil Abang Sai. So kalau lupa, ingat, inside, outside. So you always have the side there, I will always be by your side. Adik ingat ya? Hari ini saya perkenalkan sebab bila kita perkenalkan macam tu dia terus berkatlah. Oh ini abang yang inside outside yang itu. Saya perkenalkan itu sebab saya tahu adik-adik muda ni tak tengok RPM. Jadi tuan-tuan letaklah besar mana pun rancangan RPM kan dekat situ. Tak siapa pun nak tengok. Itu besar. Rasa saya jumpa dengan anak makcik di bagian datuk tu. Dia kata ini yang TV1 ya. Oh halusnya dia kata. Dia tak sebut saya kecil, dia sebut guna istilah halus. Halus maksudnya apa? Kecil, dari kecil betul. Terkejut dia. Saya tahu ada tuan-tuan yang mungkin pertama kali pernah tengok saya di TV. Kebetulan hari itu tiba-tiba pop tertekan RPM. Eh silap. Eh mamak ni aku pernah tengok. Tersilap tengok RPM. Muncul di TV tak ada apa-apa sebenarnya. Sebenarnya tuan-tuan nak masuk dalam berita tak susah. Dua perkara boleh membuatkan tuan-tuan masuk dalam TV. Masuk dalam TV. Bukan masuk dalam TV tapi masuk dalam TV. Iaitu pertama buat perkara yang luar biasa baik atau buat perkara yang luar biasa buruk. Dua-dua cara tu boleh masuk TV. Buat terlalu baik masuk TV, buat terlalu jahat pun masuk TV juga. So bagi saya masuk TV tu no big deal lah. Saya lebih senang kalau dikenali sebagai siapa dah sebut ya, Abang saya, Cik saya. Sekarang ni saya bertugas di Kota Buku. Saya baru saja menyertai ya. Saya mula bertugas di Kota Buku pada Mac tahun ini dan saya mengelakkan guna rostrum. Jadi kalau kamera tu cuba nak capture saya, saya nak ucapkan simpati dululah pada abang kamera ya. Saya sangat nakal dan saya tidak akan susahlah kamera tu tiba-tiba bunyi suara dia. Tengok tak ada masuk dah kan? Hilang dah kan? Susah eh? Latar belakang saya ada ramai orang kenal saya sebab RTM. Tapi ada adik mungkin tak cap di RTM sebab tak tonton RTM. RTM is not meant for you, RTM ini untuk warga emas dan ke atas. Jadi kalau tuan-tuan pun nak tengok saya, jangan rasa kecil hati pula. Tak apalah, kita isyarat, kita 4 series. Dan saya 4 series, 17 tahun saya di RTM secara freelance. Freelance saya bukan bertugas di RTM. Ramai orang ingat saya staff RTM sebab ada banyak sangat rancangan yang saya dah buat. Itu antara senarai, tadi ada. Antara senarai, rancangan saya sekarang ni adalah hari Jumaat, landscape pada pukul 9 malam. Minggu ni tak ada, sebab minggu ni ada salam bagi Allah. Tapi itu rancangan hakiki. Rancangan saya yang lain juga akan ada adalah Wacana Nasional. Satu-satunya rancangan bual bicara di media utama yang ada wakil pembangkang di dalamnya. Talk show lain, soal jawab TV3, awal ni pun tak ada. Awal ni sekali-sekala ada satu, dia bawa Yusmani. Tapi selebihnya tak ada. Selain daripada itu, akan saya kendalikan juga insyaAllah kalau umur panjang adalah GST 101. Itu kita sedang merundingkan. Itu semua rancangan TV. Jadi rancangan TV itu tak mungkin tak menarik lah pada adik-adik ya. Ada tadi siapa dari luar tadi dia masuk, dia kata sepatutnya bukan ini tajuknya. Sepatut tajuknya adalah tentang krisis politik negeri Selangor. Tak kenapa lah. Saya tuan-tuan ya, saya di TV saya hanya bertanya soalan tau. Kalau saya bagi ceramah, saya tak boleh jawab. Sebab saya bukan otoritinya ya. Fakidu syait la yukti. Orang yang tak punya apa-apa, dia tak boleh bagi apa-apa. Jadi hari ini sebenarnya latar belakang saya adalah saya merupakan sekarang ini ketua pegawai eksekutif di Kota Buku. Tapi sebelum itu saya sebenarnya penjual buku. Isteri saya adalah seorang pustakawan. 4 tahun saya bekerja, kemudian saya decide untuk berhenti dan saya buka perniagaan. Beberapa perniagaan saya mulakan sehingga saya menjadi pembekal buku. UMT adalah salah satu pelanggan saya. Kena declare awal-awal, isteri harta. Masalah pula. Salah satu pelanggan saya. Saya menjadi presiden Persatuan Kontraktor Buku selama satu penggal. Bila saya dilantik ke Perbadanan Kota Buku, Perbadanan Kota Buku adalah merupakan GLC di bawah, yang didaftarkan di bawah MOF, Ministry of Finance, Kementerian Kewangan, dan melapor kepada Ministry of Education. Jadi kerana saya dilantik ke situ, saya perlu letak jawatan presiden dan saya relinquish share saya di dalam syarikat. Jadi itu peranan saya 14 tahun. Kemudian di TV saya mengendalikan rancangan-rancangan Wal Bicara Buku setiap hari Sabtu. InsyaAllah sekarang ini tuan-tuan masih boleh tonton saya dalam Selamat Pagi Malaysia pukul 8.45 sampai pukul 9 pagi. Saya mengulas buku selama dah, yalah sepanjang saya ikut darah lah 17 tahun. 17 tahun saya mengulas buku. Satu hari, satu minggu, satu buku. Jadi ada yang boleh kira berapa buku yang saya ulas, termasuk di radio, termasuk di akhbar. Jadi saya orang buku ya. Latar belakang itulah
saya akan bercakap tentang anda adalah apa yang anda baca. Apabila juga nanti, terima kasih yang nanti kerana memanggil saya. Sebenarnya saya akrab dengan perpustakaan negeri. Siapa yang pernah dengar taklimat ceramah saya di perpustakaan negeri Terengganu? Tak pernah dengar kan? Okay. Biasa dengar lah bahan-bahannya. Cuma bila datang ke Terengganu ni, saya ada sentimen lain. Ada sentimen lain. Kerana saya pedagang buku, saya penjual buku. Dan kami ingin memberikan makna di sebalik nombor-nombor. Okey? Ada banyak kejutan apabila kita mula membaca tren. Contohnya, kenapa jualan buku di Kelantan adalah kedua tertinggi hanya selepas Lembah Klang? Can anybody explain why? Dan kenapa jualan buku di Terengganu adalah ketiga terendah di seluruh semenanjung Malaysia? Can you explain why? Ini kerja kami sebagai pedagang. Ini kerja kami di Kota Buku. Kita ingin memberikan makna di sebalik nombor-nombor. So we must explain kenapa benda ni berlaku begitu. Kenapa orang Kelantan makan budu sebab dia? Kenapa orang Perak makan tempoyak? Ada sebab dia. Dia bukan hanya kerana cita rasa lidah berbeza, tapi ada sebab-sebab. Saya baca di dalam flight tadi, saya baca Going Places, majalah tu. Adik-adik tahu kenapa tauke mi hofan, Cina, apa panggil lah? So, ya, mi sop Ipoh, kenapa dia sedap? Tahu sebab apa? Sebab tanah di Ipoh adalah merupakan antara tanah yang paling tinggi mineral. Jadi semua yang berlaku di keliling kita ni, tuan-tuan, ada sebab. Ada sebab, dan ada sebab historical, ada sebab natural. Sama juga tajuk yang dipilih. Anda adalah apa yang anda baca. Tuan-tuan, sesiapa pun yang tuan-tuan jumpa hari ini, saya Gunawar yang tuan-tuan lihat hari ini, adalah merupakan input daripada bahan yang saya baca, yang saya kenal, yang saya jumpa, yang saya tanya sejak 42 tahun yang dulu. Tuan-tuan hari ini berapa pun umur? Adik-adik berapa umur sekarang? 14? You are, the way you are today is because of all the inputs given to you in the course of 40 years. Bang, oh cakap orang putih pun bang. Cakap Melayu tak faham ada. Sekolah mana ni? Sekolah mana ada? Melayu hijau. Ada sekolah mana? SMK? Kompleks Gombak. Berapa umur adik sekarang? 14, siapa nama adik? Najwa Latif, bukan? Siapa nama? Apa dia? Tak apa, nanti pakcik tak semua nombor telefon. Abang-abang belakang tak kacau. Balkis, Balkis berapa umur? 14. Balkis ni, 14 tahun ni, dia begini, watak dia begini, karakter dia begini kerana proses pembentukan dirinya tu 14 tahun begini. Ya? Yeah? This is the output of 14 years of process sehingga Balkis jadi begini. Sama juga tuan-tuan, tuan-tuan hari ini, pada hari ini alhamdulillah kita bernyawa, hirup nafas ya. Begini, ini style rambutnya, ini baju yang dipilih. Semua tu adalah kerana pilihan yang kita buat dalam proses sepanjang hidup kita. And that's the reason we are here today the way we are. Sama juga dalam proses membaca. Kerana itu saya, apabila UMT tanya dengan saya, apa yang nak beritahu, ada beberapa cadangan lah. So, saya dah banyak cakap di perpustakaan Terengganu. Jadi saya kata, tak apalah, saya cuba ambil angle yang lain sikit. Anda adalah apa yang anda baca. Saya bagi email kat situ sebab saya nak berkawan dengan tuan-tuan. Boleh hantar email, lepas ni cari saya di Facebook, Twitter dan segala macam. Kita boleh bergaduh di situ. Tuan-tuan, kalau tak setuju, kita cuma ada sampai pukul 12. Jadi kalau tak setuju, boleh angkat tangan dan kita boleh terus berdialog sekarang. Silakan, soalan yang pertama. Selalu tak ada kan? Kita mulakan dengan soalan dulu boleh? Soalan yang pertama, silakan. Saya tak semestinya jawab. Sebab di TV saya hanya tanya soalan. Okay, ya? Saya nak cerita tentang William Kamkwamba. Adik-adik suka cerita kan? William Kamkwamba ini adalah merupakan seorang remaja dekat satu, bukan bandar pun, kampung, di Mali ya. Di Mali. Dan di Mali ini adalah merupakan negara Afrika yang miskin. Dan ini cerita betul lah. Adik-adik boleh tengok terbual William Kamkwamba ni kat YouTube. Cari William Kamkwamba. Dia sudah menjadi popular kerana cerita dia ditulis dalam buku ini oleh Brian Keeler tentang William Kamkwamba, The Boy Who Harnessed the Wind. Ini buku yang adik-adik kena baca. Dan saya kena bercakap soal kesan pembacaan. Ini adalah antara contoh instrumental bagaimana membaca boleh transform kehidupan. Seorang remaja miskin, William Kamkwamba, dia jalan dekat kampung dia, tiba-tiba dia terjumpa sebuah buku yang letak kat tepi tu, dia baca tentang macam mana nak buat windmill. Windmill apa? Kincir angin. Ya? Daripada cara buat kincir angin tu, dan dia pun buat sendiri ni. Ni kincir angin yang dia buat sendiri. Adik-adik, di negara Mali, hanya 2% penduduk negara Mali ada electricity. Hanya 2%. Jadi sesiapa yang ada electricity, bererti orang tu orang kaya.
William Kampuamba datang dari kampung, mak dia adalah orang tanam gandum, tak salah ya. Ada cerita di sini, saya tak ingat. Dan kesan daripada windmill yang dia buat ini, dia boleh membekalkan elektrisiti kepada rumah dia jauh di kampung tu. Nampak ni? Guna bateri ini. Dia charge bateri ini dan dia buat. Jadi rumah dia adalah merupakan rumah yang sangat outstanding. Sebab rumah dia sangat buruk, jauh daripada bandar, di Mali. Tetapi satu-satunya rumah kampung yang ada elektrik. Hanya sebab dia jumpa sebuah manual mengajar macam mana nak buat kincir angin. Okay? Ini cerita dia. Ini kincir angin yang dia buat. Tengok ni rumah dia. Ini rumah sebelah. William Kampuang, Pak. Ini dia panjat. Ini basikal ni, Pak. Sebuah negara yang sangat miskin tapi dikumpulkan bahan-bahan terbuat. Hanya kerana dia jumpa sebuah buku, dia transform kehidupan dia ada elektrisiti. Dan sewaktu di Temu Bual, saya tengok di YouTube itu, dia sedang bercakap soal bagaimana dengan teknologi yang sama, dia nak buat empangan untuk menyalirkan air ke tempat penanaman, tempat tanam sayur dekat kampung dia. Dia jadi instant hero. Instant hero. Dan saya nak beritahu bahawa buku yang dia jumpa tu adalah buku yang terbuang. Bukan buku yang maknanya, dia tak ada perpustakaan. Tak ada perpustakaan desa. Kita, negara kita mempunyai rangkaian perpustakaan desa antara yang terbesar di seluruh dunia, 2,500. Semua dimiliki oleh kerajaan, dinaungkan di bawah Perpustakaan Negara Malaysia. Jepun ada 16,000, tapi 16,000 semua private initiative. Tak ada dana kerajaan nak buat 16,000 perpustakaan di seluruh Jepun. Tapi di Malaysia 2,500. Bayangkan adanya, apabila kita berjumpa sebuah buku, sebuah ilmu yang relevan dengan kehidupan kita, buku itu kandungan yang kita apply, dan akhirnya William Kampuamba menjadi instant hero dekat negara dia sebab teknologinya dia. Basikal dia kayu buruk dia. A simple knowledge found in a book. Buku yang dibuang akhirnya transform kehidupan buat William Kampuamba. Okay? Kerana itu saya sebutkan bahawa kita adalah apa yang kita baca. If you write, if you read right material, it may or may not transform you. Proses membaca ni sama juga lah macam, kita ni macam dalam gelas. Gelas ni kalau dia kosong, bunyi dia kuat. Sebab tu dalam perumpamaan Melayu, dia kata orang yang cakap besar, orang cakap banyak, kuat-kuat, tapi dia tak ada ilmu. Orang panggil apa? Tong kosong. Atau tin kosong, betul lah. Tin kosong ni bila dia ketuk, boom, bunyi, paling kuat. Tapi sebenarnya isinya kosong. Betul? Sama juga dalam proses membaca. Kerana itu dalam Melayu punya tradisi disebut resam padi makin tunduk. Orang berisi dia makin rendah diri. Orang pandai dia makin rendah diri sebab dia rasa makin tak pandai. Semakin banyak ilmu dia belajar, semakin dia rendah diri sebab dia rasa makin banyak aku tak tahu. Nanti saya akan tunjuk beberapa knowledge yang kita tak tahu, yang sepatutnya kita tahu. Kerana kita tidak membaca bahan-bahan yang sepatutnya kita baca. Okay? Membaca adalah proses mengisi gelas yang kosong. Gelas ini separuh penuh ke separuh kosong? Adik-adik rasa gelas ini separuh penuh ke separuh kosong? Ha? Pernah ditanya tak soalan ni? Tak pernah kan? Adik-adik rasa tak? SMK Komplek Kompadak, sebelah Bangkis. Ini separuh penuh ke separuh kosong? Sebenarnya betul-betul, jangan takut jawab, tak apa. Kalau salah jawab, abang boleh tanya, itu je. Ini betul-betul kan? Tapi kita nak lihat dari segi proses, okay? Jika kosong adalah kebodohan, kosong lah, kau memang tak kosong lah, maka air itu adalah ilmu. Bererti gelas ini baru separuh penuh. Betul tak? Tapi you'll be amazed ya, tengok bahan yang boleh diletakkan dalam otak kita, dari perbacaan dan juga segala proses pembelajaran. Sebenarnya kita sangat amazed. Ada satu kajian sains saya baru tengok di Discovery Channel. Lelaki itu, dia ada tumor dekat otaknya, setengah daripada otaknya terpaksa dibuang. Dan saintis mengkaji fungsi apakah yang akan hilang. Dia kaji fungsi apakah yang akan hilang bila setengah otaknya dibuang. Adik-adik rasa hilang tak fungsi-fungsi tertentu? Sebab otak kanan otak kiri fungsi lain kan? Amazingly, walaupun otak kita dibuang separuh, fungsi dia masih lagi hebat. Dia taklah pula belah kanan dia tak boleh berfungsi. Dia fungsi sama je, walaupun setengah daripada otak dia dibuang tau. Patutnya dia setengah bodoh kan? Tapi otak kita berfungsi dengan cara lain kan? Amazingly. Jadi kalaulah proses membaca itu adalah merupakan proses mengisi gelas supaya gelas penuh, berarti ia harus menjadi sebuah proses yang continuous. Saya tanyakan kepada adik-adik, tuan-tuan, profesor, datuk-datuk yang berada dalam dewan. Tuan-tuan tak perlu jawab, nak jawab boleh juga. Apakah yang tuan-tuan baca sekarang? Kenapa senyum?
Saya baca SMS. Saya baca WhatsApp. Adik baca apa ni? Ada baca tak? Baca buku tak baca? Ada, mesti baca buku teks kan? Kau-kau buku teks mesti kena pegangnya. Baik, saya tanya tuan-tuan ini kerana kita nak pergi kepada perkara-perkara yang lebih hakiki ya. Kita adalah apa yang kita baca. Pernah tengok ni? You are what you eat kan? Okay, sebenarnya tajuk ini saya petik daripada inilah. You are what you eat. Kita adalah apa yang kita makan. So, saya cuma tukar you are what you eat. Kita hari ini menjadi diri kita kerana apa yang kita baca. Dan saya nak tunjukkan nanti proses pembacaan itu adalah sangat luas. Bukan hanya dalam konteks membaca, bukan hanya setakat membaca buku. Okey, pernah dengar ini? Garbage in, garbage out? Saya tanyakan tadi buku apa yang tuan-tuan baca. Pernah dengar ini? Garbage in, garbage out? Tahu? Garbage, macam garbage sampah. Kalau kita memasukkan sampah, yang akan kita lontarkan balik daripada garbage can itu adalah sampah. Kalau dalam gelas yang kosong itu kita meletakkan air yang kotor, air yang tercemar, apabila kita tuang dari gelas itu, air yang keluar dari gelas itu juga adalah air yang tercemar. Kita adalah gelas kosong. Kalau gelas kosong itu diisi oleh perkara-perkara yang rosak, yang tak bagus, maka benda yang sama akan keluar daripada penulisan. Benda yang sama akan keluar daripada kata-kata. Benda yang sama akan keluar daripada perilaku. Kerana itu, orang yang bersopan adalah orang yang terdidik. Orang yang menghormati orang lain adalah kerana input yang masuk ke dalam diri dia betul. Orang yang makin hamon ni, baca Facebook, semua ada Facebook. Ada siapa yang tak ada Facebook? Saya akan kagum kalau orang tak ada Facebook. Tak ada Facebook? Masya Allah, Encik Amir hebat. Saya kagumlah kalau orang tak ada. Sebab pengguna Facebook di Malaysia adalah kedua tertinggi dunia. Kedua tertinggi di dunia. Orang ayat kita 30 juta je. Tapi baca Facebook ke main. Kita pengguna Facebook tegar. Jadi kalau ada rakyat Malaysia yang belum ada akaun Facebook, saya akan salam dan hebatlah, saya ucap tahniahlah pada dia. Saya ada dua akaun. Saya ada dua akaun. Sebab untuk bersocialize. Jadi sebab itu tuan-tuan, adik-adik tengok, perasan tak ada di kalangan sesetengah pengguna Facebook, perkataan yang keluar dekat itu adalah slur, adalah caci maki, hamun. Ada juga yang letak dekat Facebook dia, syok sendiri, gambar tudung dia, selfie. Tak sudah-sudah selfie ya. Dan bila selfie dia mesti kamera dekat atas batu mulut. Sebab apa Sebab apa bila selfie mulut kena macam tu? Perasan tak? Haa, buat gelas mas makin. Sebab tadi dengan siapa tadi saya ambil gambar tadi, saya pun cuba nak buat mulut macam tu, tak boleh lain. Agaknya bila buat mulut macam tu, dia kena muncin jadi comel sikit betul ya? Bangkis ya? Bangkis bila selfie macam mana? Mana ada selfie? Haa, tak ada. Bila selfie macam pertamanya, kamera kat atas, dia celip, lepas tu, tak tahu kenapa. Lama saja boleh dia ambil gambar. Tapi ayah dia bila ambil tak jadi pula begitu. Ayah dia senyum gitu. Okey. Ada waktunya bila kita lihat kerana lontaran sampah yang ada dalam diri dia, maka yang ditampilkan dekat dalam Facebooknya adalah juga sampah. Caci maki, hamun, istilah-istilah yang kasar, bodoh, haprak, macam-macam perkara-perkara istilah-istilah yang halus. Kerana perwatakan jati diri kita tu kalaulah halus inputnya, input yang akan keluar juga halus. Kata orang Kelantan, bergaduh. Bergaduh. Ha, itulah dia, halus. Ya. Intricate. Benda tu sangat manis. Kalau jumpa budak tu bergaduh tu, maksudnya mak ayah dia kurang tu lah. Itulah input yang masuk pada diri dia. Ya. So, tengok. Garbage in, garbage out. Sama juga dalam data proses juga. Garbage in, garbage out ini adalah merupakan istilah ataupun idea yang dibincangkan dalam penjagaan database. Database ni data. So data, kalau you letak data yang salah, data yang akan, maklumat yang akan keluar juga akan salah. Garbage in, garbage out. Okay? Dan timbullah persoalan, apa actually benda-benda yang kita berikan kepada anak-anak kita? Kerana garbage in, garbage out. Kalau dibaca barang-barang sampah, perkara-perkara sampah, maka apa yang kita letakkan dalam sebagai input, belajarkan input, inputnya sampah, outputnya akan sampah. If a man is known by the company he keeps, so also his character is reflected in the books he reads. Kalau watak seseorang itu dicerminkan oleh teman-teman di sekeliling dia, pada waktu yang sama, kata Oswald adalah termasuk juga buku-buku yang dia baca, termasuk juga bahan-bahan yang dia baca. Anda adalah apa yang anda baca. Okay? Apakah yang dibaca oleh seorang negarawan? Rasa-rasa ramai. Bila saya tanya kan, siapakah seorang yang hebat membaca yang anda kenal, biasanya akan sebut Tun Mahathir, betul tak? Betul tak? Betul tak betul? Ada orang lagi hebat tak? Ada ramai. Cuma kita tak kenal. Saya ada ramai kawan-kawan saya yang gila buku. Datuk Jabar Rahim misalnya,
Itu dia panggil orang yang gila buku ni, dia panggil biblioholis. Itu istilah biblio ni ada buku. Holis tu adalah gila buku, biblioholis. Pergi ke rumah Datuk Tuan Rahim ni, dia ada satu bilik, dia sebenarnya buku dia merata-rata. Kat atas tangga ada tu, penuh buku. Dan ada satu bilik yang memang jadi library dia, tak boleh kerana library dia dah penuh. Jadi buku dia akan susun secara mendata daripada lantai sampai ke siling. Bila saya tanya dia, saya panggil Abang Jaafar, Abang Jaafar saya nak pinjam buku ni, ada sekejap buku celah-celah dia gemuk kan, celah-celah dia ambil bawah, dia tekan, takut buku jatuh. Kau pegang ke atas, kau pegang ke atas. Dia mengingatkan saya kepada watak zaman Osmaniyah, Al-Jahiz. Al-Jahiz ini mati sebab dia empat buku. Orang yang gila baca, dia Al-Jahiz ini mati sebab buku banyak sangat keliling dia. Jadi jenis macam tu lah, dia tarik tapi tak ada orang nak tampan kat atas kan, buku empat dia mati. Dia badan dia fragile, Al-Jahiz ni badan dia lemah. Itu cerita Al-Jahiz lah, itu saya usik lah tu Jaafar. Dia kata, Abang Jaafar ni macam Al-Jahiz pun. Al-Jahiz tu maksud dia terjojol sebab mata dia, dia banyak baca sangat kot. Jadi mata dia sampai keluar. Ini kehebatan zaman-zaman itulah orang mencintai. Apa yang dibaca oleh buku, apa yang dibaca oleh Tun Mahathir kan? Adik-adik rasa apa buku yang beliau baca? Saya buat kepada buku. Ada dokumentari saya akan tunjuk sikit nanti latar belakang kepada buku. Dan saya pergi mengembara untuk dokumentari saya keluar 26 episod kan. Saya pergi daripada satu negara ke satu negara untuk membandingkan budaya perbukuan. Ya? Kita di sini kita hanya baca, tapi kalau kita banding, kita bawa akan rasa diri kita kecil. Contohnya dekat UK, ada kedai buku yang menyediakan bed and breakfast. Maksudnya apa? Masuk kedai buku, kita boleh sewa macam kita nak menginap lah. Sewa semalaman, dan malam tu boleh baca lah semua buku yang ada dekat kedai buku tu. Besok dia bagi breakfast dan keluar hotel, tapi dalam kedai buku. Dekat Malaysia ada? Ada? Dekat mana? Tak ada. Book cafe ada banyak kan? Bila saya cakap dengan setengah-setengah library, dia kata, oh saya boleh buat juga dekat dalam library saya. Memang boleh buat. Especially public library lah. Beli apa, bag tidur tu, apa, sleeping bag, boleh buat. Boleh buat, ya, yeah. Bed and breakfast, ada. Sampai ke tahap itu kan, percintaan. Saya pergi ke Game of Wine, dan saya pergi melawat perpustakaan Tun Mahathir. Perpustakaan dia, adik-adik, kalau ada satu buku, sewaktu dia menjadi Perdana Menteri, kalau ada satu buku yang dia rasakan sangat berbaloi dan mesti dikongsi dengan seluruh anggota kabinet dia, dia akan dia akan highlight. Dan saya tengok sendiri buku tu, tapi saya tak ambil gambar dari RTN. Dia highlight buku-buku itu di mana poin-poin yang perlu dibaca oleh anggota kabinet yang lain. Anggota kabinet ada 38 orang, dia arahkan pejabat dia beli 38 kopis. Dan Datin Halimah yang menjaga dia punya chief librarian dia, kerja dia semalaman akan menggaris poin yang digaris oleh Tun Mahathir. Dan dia akan buat dog's ear, lipat kat penjuru tu. Jadi 38 naskah akan siap, besok diedarkan kepada semua menteri chapter-chapter yang dia suruh nak baca. Dia bukan hanya tandakan chapter, dia tandakan mana yang menteri kena baca. Itu cara dia kongsi ilmu. Dia wajibkan anggota kabinet dia baca macam tu. Dia highlight, dan bukan satu buku. Sepanjang saya tanya dengan Datin tu, dia kata ada lah lebih kurang dalam 63 buku. Sebab dia jadi Perdana Menteri 23 tahun. Buku-buku yang bagus, dia akan beli banyak dan dia kongsikan dengan anggota kabinet dia. Dia akan kongsikan. Okey, itu perangai-perangai antara orang yang ni lah. Termasuk juga Pak Samad. Kita kenal kan Pak Samad Sastrawan Negara. Pak Samad ada 6 buah buku yang dia akan ulang baca. Antaranya adalah Dr. Zhivago. Dr. Zhivago tu adalah proses bagaimana revolusi zaman Rusia. Dan itu fiction ya. Jadi jangan anggap buku fiction tidak ada buku yang berbutuh. Buku fiction juga ada ilmu. Jadi Pak Samad ni dia akan tanda, dan tahun depan bila dia baca dia akan tanda kalau dulu merah kali ini biru, dan dia ada nota di tepi. Dan adik-adik akan tengok buku-buku yang mana Pak Samad ulang baca, dia mensyaratkan sekurang-kurangnya 6 buku ini dia kena ulang baca. Kerana adik-adik tahu tak kenapa? Kenapa tokoh-tokoh pemikir orang hebat ni dia akan ulang baca setengah-setengah buku? Baik, katakanlah saya bagi kepada dewan ini buku yang sama pada semua orang. Buku yang sama saya bagi pada semua orang, dan semua kena baca, datang balik selepas 2 minggu kita sembang. Dan anda menceritakan balik kepada saya apa buku yang anda baca. Kita baca buku sama, betul tak? Tapi bila adik-adik cakap balik kepada saya, perspektifnya sama. Bila adik-adik, kita ni, ramai ni, buku yang sama, 200 orang ni,
Dr. Zhivago, semua orang baca. Balkis akan kata, oh saya suka buku Dr. Zhivago sebab hero dia saya rasa handsome. Ada orang lain, oh saya suka perspektif sejarahnya. Buku yang sama, tapi dibaca oleh orang yang berbeza akan memberikan makna dan erti yang berbeza kepada orang yang berbeza. Betul? Kerana itu tokoh-tokoh besar ni, ada buku-bukunya mereka akan ulang baca. Sebab setiap kali baca, dia menemui knowledge baru. Okey. Saya nak tanya soalan, kalaulah ada satu bacaan yang kita akan baca secara harian, apa dia? Apa dia? Ulang balik? Tak dengar? Surat khabar, siapa kata surat khabar kat tangan? Tak tadi, siapa kata bukan surat khabar kat tangan? Siapa yang tak angkat tangan kat tangan? Siapa yang tak angkat tangan dan dia ketawa bila saya tanya dan dia tak angkat tangan kat tangan? Tak nak juga, saya so, nak baca dengan dia. Semua tak nak, betul lah tu, surat khabar lah benda kita baca setiap hari kan? Okay? Penting tak surat khabar? Saya nak tunjuk trend. Saya nak tunjuk trend kepada adik-adik, kepada tuan-tuan. Jika ada satu perkara yang kita, satu bahan bacaan yang kita hampir semua baca setiap hari. Adik-adik baca surat khabar setiap hari tadi? Adik sekolah mana? Kecil ni. Kita student dekat ini. Satu adik. Student dekat ini kan? Ha? Student sini kan? Baca paper tak ada lagi kan? Hampir setiap hari kan? Sekurang-kurangnya tengok highlight lah pada depan kan? Kalau ada satu bahan yang kita baca setiap hari, ada orang yang baca Quran tak ada lagi. Alhamdulillah lah. Tapi tak semua orang buat. Saya kata ramai. Ramai orang akan baca sekali. Bacaan apakah itu? Jawapannya adalah akhbar. Okey ya. Soalan menyusul, apakah bacaan harian rakyat Malaysia? Apakah akhbar yang paling laris di Malaysia? Siapa kata Metro kat tangan? Siapa kata Sinar Harian kat tangan? Tak berani angkat pun. Takut kerana kesalahan. Siapa kata Harian Metro kat tangan? Metro. Akhbar kedua laris? Sorry? Cosmo. Cosmo kan Star? Mana satu? Tak apa, tapi Harian Metro nombor satu betul lah. Okay? Dan soalan menyusul adalah, apakah bacaan harian rakyat Malaysia berbanding Indonesia? Akhbar paling laris di Indonesia, akhbar apa tuan-tuan? Jadi saya tak nak bandingkan dengan negara maju pun, saya bandingkan negara serantau je. Sebab saya sebut tadi, bila kita buat perbandingan, baru kita cuba mata lain masalah. Mana? Celek kan? Baru kita celek kan? Cuma mata lain masalah. Okey. Tuan-tuan rasa apa akhbar paling laris di Indonesia? Jakarta Post. Jakarta Post. Lagi? Harian Metro paling laris di Malaysia tuan-tuan. Dan itu circulation yang luar biasa. Saya berada di Media Prima hari Sabtu lepas dan saya sebut benda yang sama. Saya kata tolong jelaskan kenapa rakyat Malaysia membaca Harian Metro paling tinggi. Dan dia bilang sekarang macam-macam. Soalan susulan saya, apakah akhbar paling laris di Indonesia? Apa yang anda baca akan membentuk gaya fikir anda? Sekali lagi ya, bersiap sedia untuk dikejutkan. Akhbar yang paling laris di Indonesia adalah Kompas. Ini tajuk utama dia hari Jumaat. Tajuk utama dia hari Jumaat. Semalam saya pergi ke Media Prima dan saya diberikan beberapa naskah Berita Harian, Kompas dan NST Percuma. Ini tajuk dia. Wanita saji tarian seksi sebelum ke katil. Saya nak tunjuk tuan-tuan apa ertinya apabila ia menjadi bahan bacaan paling popular. Ini sedang dibaca oleh rakyat Indonesia. Ini sedang dibaca dengan lahapnya oleh rakyat Malaysia. Rasa tersinggung tak? Rasa tersinggung tak? Ya? Nak tengok lagi tajuk apa Harian Metro paparkan? Nak tengok lagi? 2012 tajuk ni saya terkejut. Keluar tajuk ni. Tajuk utama akhbar paling laris Malaysia adalah tentang bau pekerja pemain Bangladesh. Sebab itu kita sedih. And I'm worried. Saya risau. Walaupun tajuknya macam ni, ini
bersungguh kita melahap bahan macam ni, ya? Kita melahap bahan macam ni, and I'm worried. Dan saya dapati trend ini sedang mengakar. Kerana dari segi gaya fikir, pemikiran, artikulasi idea, somehow termasuk pelajar-pelajar universiti Indonesia sebenarnya lebih besar daripada kita. Sebab saya berada dalam UMT, jadi saya timbulkan ini, saya bercakap dengan pelajar-pelajar Indonesia. Pemikiran mereka jauh lebih besar, mereka tak cakap soal bau ketiak. Dan bukan setakat itu, termasuk artis, ya. Gaya pemikiran artis. Ada pernah ditemu buat artis ditemu buat kumpulan rock. Satu kumpulan rock Malaysia, saya tak akan sebut siapa. Satu lagi kumpulan rock Indonesia, kalau nak tahu saya boleh sebut. Kalau tak nak tahu pun tak tahu. Tak apalah, saya cerita apa berlaku. Artis kita bila dia bercakap tentang dunia industri muzik, dia akan cakap tentang apa? Ini temu buat ni, TV ni. Tentang apa? Tentang sausage. Kosi. Ini ditemu buang ni. Jadi artis daripada kumpulan rock ni, kumpulan rock Malaysia, dia cakap, dia kata, ya, kerajaan patutnya menyekat kemasukan kebanjiran album-album daripada Indonesia kerana ia akan menyekat peluang nasib kami. Bagaimana kami ingin berkarya kalau kami tidak boleh menjual hasil karya kami di bumi sendiri. Itu ayat yang keluar daripada artis rock Malaysia. Soalan yang sama ditujukan kepada artis rock daripada Indonesia. Adik ni tahu apa yang dijawab? Dia kata, oh, bukankah seni itu merupakan sesuatu yang artistik, ia perlukan pencerahan. Justru apabila ada persaingan, bukankah kita akan berlumba-lumba untuk menghasilkan karya seni yang lebih tinggi, yang kemudiannya bukan hanya untuk dijual, tetapi dinikmati estetiknya. Artis Malaysia aku pernah rock sebelah tu. Ini menjalar, artinya artikulasi idea. Tuan-tuan tak percaya, eh? Tuan-tuan belilah album misalnya kumpulan Dewa. Pernah beli kumpulan, saya suka kumpulan Dewa. Dan belilah albumnya, buka dekat dia punya penghargaan itu. Terima kasih kepada Sheikh Daud Al-Fatani. Apa kena mengenai Sheikh Daud Al-Fatani dengan album dia? Dia menghormati guru-guru agamanya. Walaupun Ahmad Dhani itu dikatakan humanizer, itu cerita lain. Tapi dari segi artikulasi dan penghargaan ilmunya, luar biasa. Kerana itu, pengkaryaan seni. Tuan-tuan tengok, movie kita apa? Movie kita apa? Kalau tuan-tuan baca saya punya Facebook dan Twitter, beberapa hari yang lepas, saya mengkritik. Sebab saya bawa anak-anak saya tonton rancangan, tiba saya tengoklah filem Melayu, Nasi .. Saya nak sebut pun saya malu. Tahu tajuk filem, ya? Dan filem-filem seperti Laskar Pelangi hanya boleh hidup di Indonesia, tapi tidak di Malaysia. Jelaskan kenapa? Sebab kita baca bau ketiak. Kita disumbatkan dengan sampah. Dan kita dengan reda serta seronok membaca tentang bau ketiak yang menyebabkan kumpulan apa pasukan bola sepak Malaysia seri dengan Bangladesh. Oh my God. Sebab itu bila UMG tanya tajuknya, saya kata saya nak buat tajuk anda adalah apa yang anda baca. Sebab saya nak mengkritik benda ini. Ya? Kalau lah akhbar, sebab tu saya sebut tadi, akhbar bahan bacaan harian. Dan itu yang kita sumbat. Dan tuan-tuan tidak rasa tersinggung dengan fakta yang saya sebutkan, saya lebih risau. Kerana saya berada di dalam perpustakaan, dan saya berada dalam satu forum yang sepatutnya menghimpunkan orang-orang yang sensitiviti dia pada buku dan ilmu itu sepatutnya lebih tinggi lah daripada orang yang tak datang, kan. Daripada orang yang ada di pasar mayang sekarang ni, berbanding tuan-tuan dalam dewan ni, saya rasa tuan-tuan punya sensitiviti tentang ilmu, tentang buku, tentang penulisan, sepatutnya lebih tinggi. Jadi, inilah tajuk. We need to change this. Okay? Dan harus diingat, ada ramai, semalam pun, hari Sabtu, ada seorang pegawai daripada Kementerian Pendidikan tu, dia kata, anak dia sudah tidak membaca. Dia kata, ya, anak dia sudah tidak lagi membaca. Lepas tu saya bidas, saya kata kami dalam sektor industri buku mendapati jualan buku meningkat 23.4%. Bererti orang semakin beli buku. Ya, kalau tuan-tuan datang ke pesta buku antara sekolah lumpur yang kami anjurkan itu, saya selalu nasihatkan jangan datang Sabtu Ahad. Sebab kalau datang Sabtu dan Ahad, jam PWTC. PWTC tak boleh masuk. Orang datang berbondong-bondong nak beli buku. Sekarang ni ada Big Bad Wolf di Ipoh. Saya tak tahu, di Terengganu sudah ada Big Bad Wolf belum? Belum, kan?
Big Bad Wolf, kalau jualan buku Big Bad Wolf itu kalau di Lembah Kelang, dia berlangsung 24 jam. Dewan tak tutup kan? Tuan-tuan datang ke Big Bad Wolf dekat The Mines itu, datang pukul 3 pagi. Ada ramai orang. Orang beli buku pukul 3 pagi sebab buku harga ni dah runtuh. Okey? Orang beli buku. Jadi saya kata tak betul kalau mengatakan rakyat Malaysia tidak membaca. Tetapi kita mula membaca dalam bentuk yang sudah berubah. Betul tak? Kita sudah mula membaca bahan yang kita consume. Anda adalah apa yang anda baca. Saya sebut tadi, kita baca WhatsApp. Jangan anggap WhatsApp tak ada ilmu, macam-macam. Kadang-kadang dari segi news, dari segi berita, apa yang saya dapat daripada WhatsApp lebih cepat daripada apa yang saya dapat dari Malaysia kini. Tak semuanya betul. Tak semuanya betul. Tetapi ada yang betul dan akhirnya apa berlaku? Apabila kita dapat bahan tu betul tak betul, kita tak boleh verify, kita akan saring, betul tak? Kita akan pergi kepada penyaringan, ya. Hari ini tuan-tuan, kita baca macam-macam. Kita bukan hanya membaca buku saja. Ini adalah merupakan infografik daripada bahan yang kita baca. Kita baca daripada bahan di TV, kita baca bahan daripada internet, Twitter, Facebook dan segala macam. Dan kita pula device. Hari ini orang membaca menggunakan smartphone. Okey? Apa saya dah tak langgan. Saya beli, saya hanya tengok dekat smartphone saja. Okey? Orang kata oleh sebab itu kita ada information overload. Perkara berlambat-lambat masuk dalam kepala kita. Tapi saya sebutkan tadi bahawa otak kita ni dicipta untuk menyaring. Interestingly, ya. Okey. Ini bahan-bahan yang masuk dalam kepala kita setiap hari. Apa yang anda lakukan bila anda memasuki sebuah bilik yang dipenuhi pakaian? Ini soalan analogi. Apa yang tuan-tuan buat? Kalau tuan-tuan masuk dalam sebuah bilik dan tuan-tuan tengok masuk dalam bilik tu dipenuhi dengan pakaian yang terabur, berlumpur-lumpur. What do you do? Keluar. Pilih. Siapa yang kata pilih dekat tangan? Apa dia? Macam mana tu? 5S. Oh, 5S. Okey. Sisih, susun. Ha, betul lah tu. Bila cakap dengan ketua pentadbir, dia buat chancellor, dia akan sebut 5S lah. Betul? 5S. 5S. Apa lagi tuan-tuan buat? Adik-adik buat apa? Masuk-masuk dalam bilik, punya penuh pakaian dalam. Apa dia buat? Kemas. Lagi? Tapi kemas tu apa yang adik-adik buat? Adik-adik kemas macam mana? Lipat-lipat-lipat semua letak. Asingkan. Asingkan tu. Asingkan ikut apa? Ikut genre dia, betul tak? Ikut genre dia. Seluar dalam, seluar dalam lah. Seluar, seluar lah. Lepas tu asing pula, laki perempuan, betul? Susut, kemas. Okay, ya? Mari kita gunakan analogi tu untuk maklumat dan apa yang kita baca, ya? Anda memasuki sebuah bilik penuh dengan pakaian. Anda masuk sebuah bilik penuh pakaian. Apa yang anda akan lakukan? Soalan yang sama. Yang pertama, kita akan, kita ambil keputusan dulu nak masuk atau tak, betul tak? Kita akan cek, oh bau berat ni. Tak saya masuk. Tumit selalu. Betul? Ini baju kotor semua ni, terus keluar. Tapi kalau baju dalam tu bersih, adik-adik ada betul masuk atau tidak? Masuk kan? Mungkin masuk, mungkin tidak lah. Tapi at least orang Malaysia ni, dia suka tengok. Accident sebelah sana tapi dia tengok slow. Oh siap. Laju balik. Dia insaf 2 saat je, kata Nabil. Dia insaf masa tengok. Tapi jam, ingatkan jam. Accident sebelah sana tapi yang jam dia sebelah sini kan? Sebab dia nak insaf 2 saat. Nabil kata, aku nak insaf 2 saat pun tak boleh kan? Sebab ada orang belakang dah horn dia marah. Ha, tapi kita selama lah, kalau dalam bilik tu penuh pakaian, kalaupun kita tak ada kena-mengena dengan bilik tu, kita akan masuk nak tengok apa-apa pakaian terapur, betul tak? Intuisi. Keinginan kita untuk tahu kita masuk dalam. Kemudian ini tadi, sebut. Kita mengasingkan pakaian mengikut jenis, betul? Kita akan start buat bahagi-bahagi tadi tu lah. Asing lah, ini baju lelaki, baju perempuan, segala macam jeans. Kita akan putuskan juga untuk mencuba pakaian yang sesuai dengan kita. Betul? Ini sesuai ni, dia nampak pinggang, okey ni, try. Haa, molek, boleh ni, boleh. Boleh ambil, sebab diedarkan secara percuma. Selepas kita pilih, kita buat apa? Bila kita jumpa tengok, eh, kita tengok jenama tu lah. Oh, ini mahal ni. Ini Mama Toro ni. Kalau beli kat luar ada 1,300. Kau ada jenis 1,300? Kau ada jenis 1,300? Saya pun tahu. Sebab saya beli yang dekat Uptown. 180. Adik tu kata, apa kalau abang beli ni kat tempat lain 200.5? Tapi sebab jenis tu saya suka, saya beli jugalah. Lepas tu saya pergi check yang betul-betul, memang 1,300. Harga jeans yang saya beli tu, saya beli 100.5. Beri cek tak rompak, jangan ikut lah, tak baik. Itu pengajaran yang tak bagus. Tapi sebab saya bukanlah kaya, saya beli lah 100.5 je. So saya rasa berbaloi lah, pakai jeans rasa macam 1,500 kan. Bahas 100.50 kan. 1,300 jeans.
ngangguk kan. Lepas tu bawa pergi toilet tau. Cuma pakai kasut mahal-mahal pun bawa pergi toilet. Oh, bergerak. Tapi naik flight kena lah pakai kasut comel sikit lah. Nak pergi toilet buka kasut tu. Jekit-jekit-jekit sebab takut kasut mahal cuma. Tak logik lah. Bila kita jumpa dan kita tengok value harga pakaian tu, kita buat apa? Kita pilih lagi tu. Kita start tamak. We start going, oh, this is a very valuable clothing. Should take it dan bawa balik sebab kita nak. Tapi bila kita ada persaingan, kita akan buat dengan lebih pantas. Mula-mula kita masuk gini tu, kita saja tu. Tengok, oh ni baju somek, oh ni boleh pakai, oh ni boleh bagi pop sedara, ni boleh bagi mak, oh, semua kita nak. Tiba-tiba masuk 5-6 orang yang lain, adik-adik buat apa? Akan pilih lagi cepat dah, gebuk dah. Sebab, oh tuan tuan ni, dah ramai orang masuk dah. Bang, sama juga pergi shopping. Sama juga bila shopping. Saya nak kaitkan ini dengan apa yang anda baca. Eh? Kerana kita mula start, kita mula berebut-rebut pakaian tu bila kita melihat ada value. Bila kita lihat, oh ni benda ni. Aku boleh pakai ni. Ini harga mahal ni kat luar ni. Ini original ni. Ini bersih ni. Bila kita tahu bahawa nilai dia adalah bagus, kita mula bertindak dan bila kita ada mula saingan, baru kita akan start rasa pressure. Dan kita mula menggunakan tekanan itu untuk bertindak balas. Apa yang anda akan lakukan bila anda memasuki sebuah bilik yang dipenuhi buku? Kita tak bertindak balas dengan cara yang sama, betul? Sebab kita tak tahu nilai. Sebab kita tak faham pun buku itu. Tapi kalau ada dibayar, kalaulah dengan hanya sebuah buku, William Kamkwamba transform kehidupan kampung dia. Not find such book yang akan memberikan kesan yang sama kepada diri dia. If you can find, okay? Sebab buku bukan hanya lembaran kertas, okay? Buku bukan hanya lembaran kertas. Apa yang adik-adik baca ni, apa yang kita dapat sebenarnya adalah berlaku dalam proses yang luas. Seorang penulis itu dia akan bercakap daripada soal dia kecil. Buku yang adik-adik baca lah. Kalau adik-adik baca buku-buku yang ditulis oleh pemikir yang agung, dia, ramai orang kata macam, oh kau tanya soalan bagus ya, dekat TV. Saya kata, saya ke udara di TV 17 tahun. Apa yang saya tanya hari ini adalah proses yang saya belajar 17 tahun ke udara di TV. Dan tuan-tuan, Tun Mahathir saya interview 5 kali. Datuk Seri Najib saya interview dah 4 kali. Jadi, bila interview yang jawab dan keluar daripada mulut mereka bukanlah semata-mata soalan, tetapi adalah, ingat, mereka juga membaca. Mereka juga ada kenalan. Mereka juga bekerja sebagai menteri. Jadi apa yang mereka sebut pada kita tu adalah merupakan input. Ingat, garbage in, garbage out. Sebab itu tadi ada ungkapan Oslo, dia kata, kita dibentuk bukan hanya oleh kawan-kawan kita. Kalau kita berkawan dengan kawan-kawan yang tidak berilmu, maka kita akan jadi sama macam tu. Tapi bila kita mula berkawan dengan orang-orang yang prominent, berkawan dengan sastrawan, berkawan dengan ni, orang-orang besar, penulis buku, jadi soal kehidupan dia, orang yang dikenal, kerja dia, semua masuk menjadi sebahagian daripada nilai kita. Ya? Proses di dalam kreatif membuat buku, ini penulis, dia akan baca banyak buku sebelum dia boleh menulis. Kemudian dia juga akan menulis berdasarkan siapa yang dia kenal. Dan dia juga akan menulis berdasarkan kehidupan dia, latar belakang dia. Ada yang dia baca buku siapa? Buku siapa ada yang dia baca? Fauziah Syahri? Tak baca? Cerita 200%? Itu tengah meletup tu. Apa lagi? Apa lagi? Robert apa? Cinta 200%. Apa? Mr. Elegant? Apa? Apa Mr. Elegant? Apa dia? Ah, tengok eh. Saja nak trap tu. Betul tu. I love you Mr. Elegant. Baca tak buku tu? Dia nak ngangguk dengan gila kesampuran. Kan tipu orang dosa. Ngangguk orang malu. Baca tak? Tak baca? Betul? Tengok tak? Drama dia. Itu semua buku-buku laris ya. Buku-buku laris, dan itulah dalam tiga. Buku apa? I Love You Mr. Elegant ni buku apa? Bangkis, buku apa Bangkis? Ha? Buku tujuh? Alah, ada orang tengok belakang tu. Jalan tu. Dia tengok tu buku tujuh. Itu penting tu, Mak. Mama ya, penonton I Love You Mr. Elegant tu saya rasa dalam 1.8 juta. Setiap hari. Remember, garbage in, garbage out. Okay? Saya tak mengatakan fiction ni tidak bermutu. Saya tak kata fiction tidak bermutu. Ada banyak fiksyen yang penuh dengan ilmu. Orang marah dengan Faisal Tehrani misalnya, tetapi Perempuan Yang Bercinta adalah merupakan sebuah novel yang sangat membebankan
bagi pembaca macam saya. Sebab konteks perbincangan itu berat, ya. Tapi kalau kita boleh hadap dan kita boleh appreciate, dan anda boleh bayangkan siapa yang boleh appreciate penulisan Faisal Terani. Betul? Ya? Ada dia tengok filem Inception? Tengok filem Inception. Tahu tak antara movie dan juga novel ini dekat-dekat? Ada yang sebenarnya tengok movie dulu, ada yang baca buku dulu baru tengok movie. Selalunya, siapa baca Ubat Rindu? Ubat Rindu popular sangat. Ini kakak-kakak ni, Kak Mah baca Ubat Rindu, Kak Mah? Ke baca selepas tengok movie? Mana tuan-tuan suka? Kalau tuan-tuan baca Ubat Rindu, suka tengok movie ke suka baca novel? Siapa kata novel lagi best? Dekat tangan. Siapa kata tengok movie dia lagi best? Dekat tangan. Abang belakang dua-dua suka. Ramai majoriti mengatakan baca novel dia lebih seronok daripada tengok movie, ya. Tapi tak apalah, inilah prosesnya. Saya nak tunjukkan soal proses tadi. Okey. Bila kita membaca, sebenarnya kita membayangkan hero dia mengikut citarasa kita, betul tak? Tapi bila kita tengok movie, dia terhalang disebabkan oleh sinematografi itu. Maka kadang-kadang, Allah, aku tak nak error jadi hero. Aku nak isu Islam, kepala ni isu Islam. Dia tak nampak error jadi hero itu. Jadi dia akan ada ketidakpuasan hati dia apabila dia menonton. Tak apalah. Yang saya nak timbulkan di sini adalah buku bukan hanya lembaran kertas. Bila tuan-tuan pegang satu buku, proses penulisan itu adalah proses yang sangat kaya, tau. Penulis itu dia bercerita tentang buku-buku lain, tapi dia buka gas mula, dia bercerita tentang orang yang dia kenal, dia bercerita tentang kehidupan dia dalam cara gaya dia. Dalam cara gaya dia. Sama je. Macam kalau kita membaca buku sastrawan. Adik-adik tahu gaya bahasa, ini yang saya sebut tadi, garbage in, garbage out. Karakter watak. Karakter dan watak itu membentuk. Kenapa Allah Yarham Usman Awak misalnya, bila dia menulis Kemakam Bonda, puisi saja. Tapi meruntun jiwa wanita-wanita pada ketika itu. Orang gilakan Usman. Betul lah doktor, doktor gilakan Dr. Usman Awak, doktor gilakan Usman. Adik-adik pernah cari kat internet, dekat Google, puisi hadiah Usman Awak. Oh, saya tak boleh, saya cakap ni saya naik ke rumah. Sensitif lah. Tengok macam mana Usman Awang dia nak kelekuh. Usman Awang dia buat birthday party anak dia. Usman Awang kenal ke ni? Ha, saya sebut nama, tak kenal pula. Sastrawan negara, tak ada ya? Allah ya hak. Watak dia sangat lembut, orang dia sangat manis, good looking. Dan hanya kerana dia menulis, perempuan mengilai dia. Kerana cara dia bercara, bahasa dia sangat lembut. Bacalah puisi hadiah. Orang datang ke majlis hari jadi anak dia, hadiahkan kepada dia anak dia serabak. Dan dia tersinggung. Orang sangat halus, ya. Dia kata, kenapa hadiahkan kepada anak dia berdil? Cukuplah sebatang pena. Itu sangat dihargainya. Puisi itu panjang, tapi itu rangkap dia berdegur. Dia cerita daripada awal, kenapa dia buat birthday party anak dia semakin dewasa. Tapi tiba ke peringkat dia nak tegur, kenapa datang bagi hadiah senapa? Cara dia nak tegur tu dia tulis puisi. Ada yang baca Kemakam Bonda, cerita macam mana dia dah lama dia pergi ke pusara bonda dia. Kemakam Bonda tu adalah magnum opus Usman Awak. Oh, ramai masa dia menulis, pada kemuncak perkaryaan dia, perempuan gilakan Usman Awak kerana kelembutan bahasa. Dibandingkan dengan karakter Pak Shanon, Cikgu Shanon. Shanon kenal? Tak kenal Shanon? Shanon pun sastrawan negara. Haa, ni nak cerita ni. Tokoh penulis ni. Sastrawan negara kita ada berapa orang ni? Tak tahu kan? Sebab kita dah kerja. Sastrawan negara kita sudah ada 11 orang. 11 ke 12? 11 sebenarnya. Bahazin, Datuk Bahazin, ya, Mutakin. Shanon Ahmad, karakter dia keras. Ya? Karakter dia keras. Bila dia tulis buku Serengenge tu, awal-awal lagi ayat pertama dia serengenge, berdiri tegak macam setan. Itu ayat dia. Tapi itu karakter dia. Sebab tu saya katakan tadi bahawa apa yang masuk dalam jiwa kita, itu yang kita akan lontarkan. Jadi sama juga apabila kita appreciate Fauziah Syari, kita appreciate Aisyah Sofia, kita appreciate siapa lagi? Mama Zakiah, kita appreciate Ain Maisara, kita appreciate Ani Mawar, ni semua nama-nama orang beli buku. Pernah dengar ke? Kadang-kadang kita baca buku kan, kita tak kenal orang-orang. Tak kenal siapa penulis.
saya berpeluang menemukan penulis ini. Dan saya melihat apabila saya mengulas sebuah buku, saya bukan hanya mengulas dalam konteks apa yang ditulis, tapi saya mengulas tentang orang yang menulis. Buku itu, kalau ada dia buat karangan, apa yang terzahir di karangan itu bukanlah teks tau. Abang boleh baca karakter Balkis berdasarkan karangan yang Balkis tulis. Tahu tak? Belum tulisan tangan lagi. Tulisan tangan pun boleh. Oh, dia ni sebenarnya suka bangun lambat. Tapi nak puas dengan tulisan tangan. Boleh baca kan karakter? Nampak tak? Sebab tu saya kata tadi, proses pembentukan diri kita dia dapat kecil tau. Sampai hari ni. Dan hari ni apa yang tuan-tuan tengok saya menawar ni adalah proses 42 tahun. 42 tahun punya proses inilah rupa. Inilah karakter dia. Kerana penulis dibentuk oleh jadi dia baca bahan dia. Okay. Kemudian daripada penulisan itu dia boleh jadi penulisan kat blog, kat Facebook, kat Twitter, dia jadi bahan drama, dia jadi buku lain pula, dia jadi artikel, dia jadi jurnal dan segala macam. Ada juga yang setengah lecturer ada isu. Saya kira di kalangan pencerah-pencerah tahu plagiarism, orang yang topoh yang nama besar plagiat, the original plagiat. Sekarang ni semua komuniti akademik bercakap. You see, it's a character tau. Penipuan pun akan membentuk jati diri sebenar. Sebab saya nak tunjukkan buku yang ada dia baca. Kita ada 45 minit je lagi nak bayar lah. Buku yang kita baca adalah merupakan building blocks. Okay, William Kam Kwang Ba, dia baca buku tentang buat kimchi angin. But he did not stop there. Dia buat apa selepas itu? Dia nak buat macam mana supaya ada generator yang boleh berjadual buka empangan dekat kampung dia. Betul tak? Whenever you read the book, kita bermula dengan tahap satu, cipta tayar. Kemudian dia akan jadi building blocks. Kita akan semakin meningkat sepatutnya. Melainkan kalau Asyik hari-hari baca bau kerjak aja, dia bau kerjak lah sampai ketuk. Bau kerjak lah sampai ketuk. Tak pernah main busu. Tak pernah main busu. Dengan perpustakaan negeri saya tak pernah, Cik Atik, saya tak pernah main busu. Pernah main busu tak? Kita semua ni main busu ni, kita lupa. Tak pernah main busu. Oh, kasihan ni adik-adik ni. Tak pernah main busu ni. Ada satu perkataan yang magical. Perkataan busu, simple je. Jangan tambah K ke ujung. BUSU. Kita ulang busu 10 kali boleh? Kita ulang busu 10 kali boleh? Boleh ya? Tuan-tuan bersedia? Abang yang tengok Mr. Arrogant? Boleh? Kita ulang busu Wardah boleh? Kita ulang perkataan busu 10 kali? Cik Syarul, kita ulang busu 10 kali ya? Bersedia? 10 kali kita ulang perkataan busu. Okay? Stand by? Semua dah bersedia? Sama-sama sebut dan sebut tau, kena sebut. Sebab output dia, proses dia proses output. Garbage in, garbage out. I will prove it to you. Evidently, di dalam dewan ni, garbage in, garbage out. Bersedia? Bersedia semua? Yeah. Saya tak dengar suara tuan-tuan. Bersedia semua? Yeah. Kita ulang busu sebanyak 10 kali. 1, 2, mula. Busu, busu. Ramai tak buka mulut. Kita ulang semula. Bersama-sama ya? Bersedia semua? Bersama-sama busu 10 kali boleh? 1, 2, mula. Busu, 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 busu. Lembu minum apa? Susu lah. Adik student sini ya? Adik tidur baru, sini sini ya? Bila saya tunjuk, you pun semangat. Dia pun tiba sama dengan saya juga. Okay, Saya ulang. Tembak ya. Tuan-tuan belum terkena lagi tau. Saya ulang soalan yang sama. Lembu minum apa? Air. Siapa kata susu kat tangan? Air. Siapa kata air kat tangan? Siapa yang tak kat tangan? Kat tangan. Siapa kata... Sekejap. Okay. Ini pasal dua. Saya nak buktikan kepada tuan-tuan ni. This is a learning process. Ini pasal dua. Saya nak masuk pasal tiga tau. Tuan-tuan sedia. Pasal tiga ni yang betul-betul akan mengenakan tuan-tuan. Sebelum saya tanya soalan tu, saya minta tuan-tuan fikir
dengan mendalam. Kerana jawapannya tak semestinya satu. Dia boleh jadi banyak. Bersedia? Saya tanya semula. Lembu minum apa? Air. Siapa kata air kat tangan? Siapa kata susu kat tangan? Siapa kata susu dan air bunuh betul kat tangan? Rasa kena tipu lah. Kenapa? Siapa? Okey, saya tanya soalan lain lah. Saya tak nak ulang soalan semua. Siapa yang saya tanya kali pertama, lembu minum apa? Jawab susu dengan bangga. Tuan, doktor, cantik? Tak jawab lah, tunggu lah. Cantik dia bijak, dia tahu. Eh, tak saya jawab, tunggu dulu. Takut dia kena lah. Kenapa tuan-tuan jawab susu tanpa sempat berfikir? Sebab apa? Perkataan busu itu condition ya. You are conditioned to answer without thinking. You are conditioned to answer without thinking. And that's the input process. Sebab tu saya kata kalau hari-hari baca bau ketiak, 10 kali ulang bau ketiak, bangun tidur, bau ketiak. Betul. You're doing it automatically without even thinking. Sebab itulah input prosesnya. Garbage in, garbage out. Bangun 10 kali. Kalau bangkis 14 tahun, pakcik tanya 14 tahun kan, hari ni tanya lembu minum apa? Susu. Tak sempat fikir. Fikir betul bangkis, susu. Fikir betul bangkis, susu. Nak baca buku ni, mungkin bukan susu kan? Mungkin air. Tapi bila saya tanya deeper, fasa ketiga tu adalah fasa critical thinking tau. Fasa pertama tu subconscious mind. Saya tanya kali pertama, subconscious semua jawab susu, rasa betul kan? Dia ambil masa 10 saat untuk orang ketawa, betul tak? Dia pula lembu minum susu, ketawa. Dia ketawakan diri dia, walhal jawapan dia pertama tu tak semestinya salah. Betul tak? Jawapan susu tak semestinya salah. It's also correct. Tetapi kita pantas mentertawakan diri kita sebab kita tak sempat fikir. Oh, malulah aku tadi aku posting susu, wasilah. Padahal tak salah juga. Tapi kita jawab tak fikir. Lepas tu bila kita saya ajak berfikir pula. Oh, tak salah juga. Tak apalah tadi aku tak ada ketawa diri aku. Okey, lembu minum susu. Betul juga. Anak lembu minum susu. Oh, berani pula jawab. Tadi malu. You see the whole process? That's what we mean by anda adalah apa yang anda baca. Tuan-tuan tak perasan kan? Tuan-tuan baca apa? Beautiful Nara, that's the input. Siapa tengok Beautiful Nara? Tahu Beautiful Nara? Saya sebut ni semua benda-benda yang popular eh. Kalau tuan-tuan tak tahu apa tempat ke sana, alhamdulillah lah. Tapi ada senyum buat lah. Saya tengok tempat lain. Dia senyum buat, dia pun tengok tempat lain. Beautiful Nara lah. Pen merah. Apa dia? Tengok lah Beautiful Nara tak? Apa? Tahu pen merah? Tahu tu Beautiful Nara. Tak apalah, tak tengok kenapa eh. So, itu proses dia ya. Garbage in, garbage out. Input daripada apa yang anda baca menjadi apa yang anda tahu, dia akan membentuk nilai. Apabila dia membentuk nilai, dia akan membentuk karakter akhirnya. Sebab itu kalau tuan-tuan ingin menjadi pakar dalam mana-mana bidang, saya berjumpa dengan saudara Alonso. Alonso adalah budak Melayu eh? Dia pakar dalam pop-up book. Pop-up book, adik-adik pergi pun, nama besar pop-up book di dunia adalah Robert Sabuda. Kalau ada yang ikut kata buku, saya boleh tunjuk buku Robert Sabuda. Buku pop-up book ni, dia dah masuk kategori paper engineering tau. Rekayasa kertas. Bukan hanya buku yang pop-up macam budak-budak macam tu. Buku pop-up ni, kalau datang ke rumah saya, saya ada buku pop-up yang bila ada yang buka, dia cerita pasal winter solstice dan air boleh mengalir dalam buku. Can you imagine? Bila buka bahagian tasik, ada ikan melompat, air itu akan mengalir dan ikan akan melompat keluar daripada tasik itu. Pop-up book. Saya tak bawa buku tu sebab kalau nak tengok kena datang rumah saya. Anak saya pegang pun saya tak bagi. Sebab bukunya sangat susah nak didapati dan saya nak buktikan bagaimana pop-up book pun ada ilmu engineering di dalamnya. Ada ilmu kejuruteraan di dalamnya. And I'm talking about books. Alonso adalah satu budak muda yang baru umur dalam 27 tahun. Antara 10 pakar pop-up book ternama dunia. Nobody knows. Tapi proses dia nak belajar tu 14 tahun. Saya tanya dia, kamu belajar kat mana? Saya kata, belajar sendiri. Tonton buka Facebook Kota Buku. Ada karya-karya
Alonso kami paparkan semua. Buka Facebook Kota Tunggu, perpadanan Kota Tunggu, tengok hasil kerja Alonso. It's a building block. Daripada apa yang dia tahu, dia menjadi nilai, jadi karakter dia. Dan kami akan bawa Alonso pergi ke Shanghai International Children Book Fair bulan 11 ni. Dia antara pemuka ternama daripada Malaysia. Orang tak kenal Alonso. Budak muda, belajar sendiri. Remember, William Kam Kuang Ba belajar sendiri. Dia baca buku yang betul dan akhirnya menjadi hero dekat negara dia. Nilai ini kan berkait dengan apa yang dibacanya tentang orang, acara dan idea. Dah habis, ini saya akan jelaskan. Okay. As simple as, banyak buku yang menarik kan sebenarnya. Terlalu banyak. Pernah baca buku tentang Great Paperclip? Ini buku ni amazing kan? Buku tentang macam cerita William Kam Kuang Ba ni sangat banyak. Saya hanya memaparkan beberapa sahaja. Ada tentang buku tentang Red Paperclip. Red Paperclip ni, kalau saya bagi kepada adik-adik Red Paperclip hari ni, adik-adik nak buat apa? Adik-adik nak buat apa? Red Paperclip? Klip ketahan? Baik. Ada orang dia dapat Red Paperclip dalam tempoh 2 tahun, daripada Red Paperclip itu, daripada klip ketah merah ni, membolehkan dia memiliki sebuah rumah. Dan ini bukunya ada. Ada dia pergi dekat Google type The Red Paperclip. Cerita mana ni? Kyle MacDonald. Ni cerita betul? Daripada Red Paperclip sampai akhirnya dalam tempoh 2 tahun dia dapat sebuah rumah. Modal dia adalah Red Paperclip. Dia bermula dengan menukarkannya dengan pen, tukar pada door knob, dapat stok dapur, tukar pada generator, buat party sign, ini party sign ni. Daripada, lepas tu dia buat ada satu trip di British Columbia, jadi trip agent. Kemudian daripada situ, tiket itu ditukarkan untuk dia dapat sebiji van, cube van. Daripada cube van, ditukar pada recording contract. Kemudian setahun punya sewa ditukarkan untuk tampil dekat TV, Alice Cooper. Dia dapat Kiss punya snow globe. Dan akhirnya roll dalam satu radio. Daripada roll satu radio tu, dia trade in, dia dapat sebiji rumah. Semua ini dia lakukan dalam tempoh Julai 2005 sehingga Julai 2006. Main tukar online. Red paperclip. Benda pertama yang ditukar, red paperclip dengan ikan. Dengan ikan ni. Fish shape pen. Tetapi this is building block. Trade in, value add. You keep on changing for the better. Ingat slide saya sebelumnya. Okay. It's a building block. If you read the right stuff and you keep on improving, bukan hanya knowledge yang boleh kita dapat. Umur sendiri. Julai 2005, Julai 2006. Bukan 2 tahun, setahun. It's a real story. Read paperclip, one read paperclip. The story of how one man changed his life, one swap at a time, an amazing tour adventure. Cerita betul. Ini semua building blocks. Itu yang saya sebut kata ni building blocks. Sama juga kalau buku. Daripada satu buku ke daripada satu buku, dia akan akhirnya bina karakter kita if we read the right stuff. Jadi jangan hanya baca tentang bau ketiak. Kalau bau ketiak kita ulang, itulah jawapan kita. Masuk dalam kuliah pun jawapan bau ketiak lah. Because that's the value. Itu nilai kita yang kita dah pupuk selama bertahun duduk di UMT sebagai student. Okay? Very bad. Di Amerika Syarikat, sewaktu zaman pentadbiran George Bush, dia buat satu kempen. Sebab di Amerika menghadapi masalah buta huruf, ya. Ramai pelajar-pelajar sekolah, dia tak cepat membaca. Kempennya adalah tengok buku dia terbalik. Dia baca buku terbalik. Sebab dia hanya tengok budak tu baca. Hasil daripada kempen membaca yang dibuat oleh Amerika Syarikat adalah kanak-kanak mereka boleh cepat membaca. Tetapi mereka tidak minat membaca. Boleh membaca dan minat membaca, dua perkara yang berbeza. Pada umur 5 tahun, ada yang boleh membaca. Tapi dia minat nak membaca dan dia membaca apa. Itu perkara yang tak sama. So, ini cerita value add tadi lah. Kerana itu, saya selalu menganjurkan kepada semua, apabila kita pergi ke kedai buku, khususnya kedai buku besar, go for the best seller section. Especially kalau tuan-tuan pergi ke Kinokuniya, pergi ke MPH. Sebab kalau buku itu bestseller, maksudnya the world is reading the book. Dunia sedang membaca buku tu. Dan saya bercakap ni bukan hanya tentang buku non-fiction . Bukan non-fiction. Termasuk buku fiction. Jadi jangan stuck
hanya dekat Fauziah Asy'ari. Jangan start hanya dekat Ahadiyah Akasyah. Jangan start hanya dekat Ain Maisarah. Go further, read paperclip. Go further. Bermula dengan mana buku yang anda minat. Kalau dunia membaca buku itu, so should we. If the world is reading that book, kalau adik-adik nak tahu, Tun Mahathir baca buku apa? Washington Post. Washington Post dah tak ada. The Guardian bestseller. Kalau buku tu Guardian bestseller, I bet buku tu mesti ada dekat dalam library Tun Mahathir. If the world is reading the book, you should too. Cakap soal kata nak pergi negara maju kan? Tak jadi negara maju, janganlah bincang pasal bau ketiak. Balkis faham tak orang cakap apa ni? So kalau Balkis minat fiction, pergi ke bestseller, tengok fiction apa yang popular. That fiction must be good. Tapi jangan tengok buku lokal yang popular. Sebab so far, readership, pembacaan rakyat Malaysia ni masih lagi tentang bau ketiak. You go to Indonesia punya bookseller, tengok buku apa yang popular di sana. Itu substantive. Beza lah. My role is to change that. Saya di kota buku saya berazam nak mengubah ini. Supaya kalau kita minat buku fiction pun, biar buku fiction yang substantif. Buku fiction yang ada ilmu. Bukan semata-mata melayan rasa cinta, fana dalam angkau cinta. No, we have to move beyond. Bukan tak ada buku cinta yang bagus, ada banyak. Saya sangat menganjurkan kalau tuan-tuan guru pensyarah baca Rich Elder, Tuesdays with Mori adalah antara buku yang sangat luar biasa, ya, tentang bagaimana karakter seorang guru, seorang pensyarah mengubah hidup anak murid dia. Dan buku itu nipis je, Tuesdays with Mori antara buku yang bagus. Okay? Alright, buku bagus, buku tak bagus, ni ya, saya nak tunjukkan ini. Big people talk about ideas, medium people talk about events, and small people talk about others. Okay? Kita cakap soal building blocks. Bau ketiak itu, is it ideas, event atau others? Apa dia? Level mana? Others kan? So, small people, they talk about bau ketiak. Indonesia punya kompas, akhbar telaris di Indonesia, they talk about the better democracy, they talk about ideas. Alright? So, let's go for that. Anda lah apa yang anda baca. Ini adalah antara buku yang bagus, you've got to read this book. Dalam bukunya ada ramai tokoh-tokoh besar yang cerita tentang buku apa yang mengubah hidupnya. So, kalaulah tuan-tuan serius soal nak mengubah hidup, dalam bukunya ada tokoh-tokoh besar yang mempunyai pencapaian tersendiri, termasuklah Jack Canfield dan J.K. Hendricks ni. Okay, Jack Canfield adalah orangnya yang buat buku Chicken Soup for Soul lah. Chicken Soup for Soul, siapa ada baca buku Chicken Soup for Soul? Ada tak? Chicken Soup for Soul adalah merupakan sebuah buku siri yang mungkin antara yang paling berjaya di dunia lah. Sebab dia ada Chicken Soup for Teenager. Tapi saya sangat suka Chicken Soup for the Soul yang asal, tiga yang awal. Dan saya simpan sebagai koleksi pribadi saya. Selepas tu ada Chicken Soup for Teacher, semua tu dia dah diluted lah. Tapi Chicken Soup for the Soul memang sangat bagus. Dan anda dia boleh belajar bagaimana Chicken Jack Canfield memulakan proses penulisan Chicken Soup for the Soul itu. Chicken Soup ni cerita koleksi, kumpulan cerita je. Bukan cerita original dia pun. Tapi dia kumpul-kumpul-kumpul, dia terjemahkan kepada lebih 172 bahasa. Kaya raya dengan sebab satu siri buku saja, Jack Canfield. Buku ni sangat bagus, ya. Okey. Dan ada kaitannya juga dengan perpustakaan. Perpustakaan. Ingat apa yang disebutkan oleh Oswald tadi? If you want to know a man, you look at his library. Kalau nak tahu orang tu tengok buku apa yang dia baca, pergi dekat meja dia, dekat office dia, tengok buku apa yang dia baca. Akhbar apa yang dia baca. Kalau hanya berlumpur situ harian Metro je, advice dia untuk turut juga baca Sinar Harian, The Star, NST, ya? Sebab itu menggambarkan levelnya. The Unquiet History, ya? Ini adalah perpustakaan Alexandrina di Iskandaria, Bibliotheca Alexandrina. Kepada buku sempat datang ke sini, saya pergi ke sana. Apa yang menyebabkan perpustakaan ini agung masa ketika ini, bentuk dia dial dan apa sundial, macam matahari je menghadap ke laut Mediterranean. Is it Mediterranean? Laut Merah. Bukan Laut Merah, Laut Mediterranean. Yeah. So, ini adalah antara perpustakaan yang paling glamour lah di dunia. Glamour sebab di dalam perpustakaan ini, dia terkandung di dalamnya bukan hanya buku. Di dalamnya, tepi sana ada planetarium, ada dua museum, ada perpustakaan orang buta, ada Philharmonic, kemudian ada cafe. Jadi, 8 dalam 1. Yeah. Nak masuk, kena bayar. Kalau perpustakaan tergantung kena bayar, ada dia pergi ya? Tak pergi ya? Kena bayar 6 genik, 6 ringgit, duit Mesir ya?
So ini perpustakaan dibina di atas tapak. Dahulu perpustakaan ini sangat popular kerana sewaktu zaman keagungan Mesir, Iskandaria menjadi pelabuhan. Semua buku yang ada di dalam kapal yang berlabuh, dia akan ambil di salin. Perpustakaan itu akan salin. You see, garbage in, garbage out. Parsi, India, Assyria, Greek, ini semua tamadun-tamadun yang ada pada ketika itu. Bererti mereka copy knowledge. Garbage lah, bukan garbage. Good things in, good things out. So pada ketika itu, jadi kerana itulah perpustakaan Alexandrina itu menjadi antara perpustakaan yang paling berpengaruh ketika itu, kerana semua knowledge yang ada di dalam zaman itu disimpan di perpustakaan. Perpustakaan itu terbakar sewaktu orang Mongol melanggar Mesir, kerana pada ketika itu Julius Caesar mengarahkan pelabuhannya dibakar supaya tentera-tentera penyerang tak boleh singgah. Tapi oleh kerana pusat penyimpanan yang duduk bersebelahan dengan pelabuhan, jadi semua yang disimpan ini terbakar sama pada ketika itu. Jadi kerajaan Mesir mengganti kelebihan kekuatan perpustakaan di Iskandaria itu dia bina dikatakan di atas tapak yang sama. Tapi pada hari ini perpustakaan ini juga menghadapi masalah sebab di bawah tanah ini mereka jumpa buku-buku lama. Harta karun ada banyak bawah ni. Jadi dia ada masalah. Iskandaria tu kalau tuan-tuan pergi hari ini, jalan dia berlubang-lubang tau sebab dia orang terbuk. Saya dah masuk ke katakom, di sebelah ada 2 kilometer di sini ada. Di situ ada banyak kubu-kubu lama ni, Fir'aun ni segala macam. Jadi looters, penjara harta karun ni dia masuk secara haram. Sama juga dalam The King's Valley tu kan ada masalah kerana mereka masih mencari siapa punya kubur? Tutankhamun yang belum jumpa. Siapa? Ada satu kubur yang belum jumpa kan? Ada lagi. Yang lain-lain semua mereka dah jumpa. Jadi soal harta karun lah, orang cari harta karun ya. So proses, ini yang saya buat semasa dalam kebala buku. Saya mengembara daripada satu negara ke satu negara kerana kita nak membandingkan budaya perbukuan ni ya? Ada satu perpustakaan di Eropah tu, di Austria. Perpustakaan itu sangat unik, kecil saja, tetapi oleh kerana keunikannya orang nak masuk, orang batu. Orang batu nak masuk. Dan hanya satu-satu masa 12 orang boleh masuk. 12 orang saja boleh masuk. Lepas tu, kalau adik masuk dalam tu kan, adik dengan macam buku dia, dan bila adik bersin, librarian dia akan datang, bukan nak bagi tisu tau. Tapi dia nak bersin tu dekat lampu, dekat buku. They value the book more than the visitors. So banyak perpustakaan yang macam tu. Perpustakaan Alexandrina kami dah masuk. Kita masuk tengok dekat bahan-bahan yang diarkaifkan. Jadi bila kami mula membuat perbandingan, kami dah berarti pengalaman kita jauh. Jepun oleh kerana mereka tidak berbahasa Inggeris, di bawah gunung Fuji itu, Fuji Foundation, dia simpan semua buku. Buku itu kalau buku menjadi buku yang terlaris di dunia, dia akan beli dan dia akan terjemahkan. Dalam masa 2 minggu, buku itu seharusnya berada di pasaran Jepun. Sebab mereka nak ilmu itu diimport cepat ke dalam bahasa dia. Tapi hari ini mereka hampir memberhentikan proses penterjemahan itu sebab apa? Sebab buku dah terlalu banyak dan harga penterjemahan adalah sangat mahal dan Google Translate sudah ada. Google Translate hari ini ketepatannya sudah 87%. Jadi orang Jepun dah tak ada masalah sangat. Dia dah boleh faham. Ada-ada di sini Korea faham tak? Sini Korea. Apa dia kata sampai ni kan? Amin saya apa? Apa itu? Ah, dia. Ah, dia mesti Korea atas saja. Kan? Macam mana dia boleh faham bahasa Korea? Sebab tengok cerita Korea kan. Bayangkan ekspor Korea is so massive sampai kita boleh cakap bahasa Korea. Adik-adik rasa orang Korea faham tak cakap Melayu? Kita tak ekspor pun buku kita. Kota buku tu macam mana buat? Kita tak ekspor pun knowledge kita. We don't do that. Kita tak mampu lah pasaran kita. Siapa nak beli buku Malaysia ni? Habis belajar dekat sini semua buku import tak biasa. McGraw-Hill, John Wiley. Semua buku Sandgate, semua daripada ada. Buku kita kalau kita terbit tentang apa? Literasi maklumat, kan tak boleh? Parti Syahid, layung ting. Orang tak punya apa-apa, tak akan dapat offer apa. You have nothing to offer to the world. Dan kita ada beberapa tahun lagi untuk jadi negara maju. Tetapi sektor apa yang Malaysia mendahului zaman? Berada di depan. Apa? Apa sektor yang Malaysia berada di depan mendahului dunia? Ada tak? Sukan ada lah. Padalilah perpustakaan Asia je. Apa yang kita mendahului zaman berada di depan? In which sector are we leading the world? Kamu okay? Apa dia?
Gangsterism. Bawa penyok kali lah. Ada. Ada. Apa sektor yang kita berada di depan? Kita mengakui dalam beberapa sektor. Tapi, saya akan cerita tapi ni kemudian. Saya akan sebut satu-satu. Kami mengenal pasti beberapa sektor yang Malaysia mendahului. Satu, Islamic Banking, Islamic Finance. Ha? Banyak sistem perbankan kewangan Islam kita berada di depan. Tetapi, sejurus Abu Dhabi buat bank dia, terus ada Raji Bank. It's about monetary, ya, kekuatan. Lagi apa? Kita ada syarikat perladangan antara yang terbesar di dunia. Sekarang, tabung haji. Itu semua sektor-sektor yang kita mendahului dunia. Sekarang ni, agama Hindu pun India, sebenarnya dari segi haji, India lagi besar. Tapi mereka tak ada tabung haji. Mereka tak ada tabung haji. So, dia mungkin belajar daripada kita. Ada banyak halal. So, tengok. Itu sektor yang sebenarnya kita mendahului. Tetapi apa masalah dia? Masalah dia tidak ada cukup writer, tidak ada cukup manuskrip, bukunya tak ada. Ada dia pergi kedai cari buku tentang Felda, tentang palm oil. Dari segi dunia, kita berada di hadapan ya, pengeluar palm oil antara terbesar di dunia. Dan sikit lagi kalau kita tak ada lagi, Indonesia akan pick up. Kerana dia punya ladang lagi besar. Dia punya tanah lagi banyak. Sebab tu kita kena start buka ladang dekat Argentina lah, dekat Brazil, cari tempat lain. This is, nampak tak? Ingat analogi kain dalam bilik. Bila orang lain nampak value masuk dalam bilik yang sama, baru kita start competing. Dan competition is good. Ingat kumpulan rock? Competition is good supaya we keep on improving. Kalau ada yang rasa, oh kita negara bagus, hebat, negara maju. Kalau kita tidak criticize kedudukan kita hari ini, kita akan complacent sampai bila-bila. Dan kalau adik-adik tidak membandingkan dengan apa yang adik-adik baca ini dengan apa yang dunia baca, then you feel good about where you stand. And that's not enough. Sebab hari ini dunia tanpa sempadan. Adik-adik tak payah pergi Korea, adik-adik boleh cakap Korea. Sebab hari-hari busu masuk dalam kepala cakap Korea. Anda adalah apa yang anda baca. Okay? Perpustakaan masa depan. Eh? Kerana itu saya selalu mengurangi kedudukan pustakawan. Dah ada start pustakawan senyum dah. Adalah sangat penting hari ini. Itu bidang yang profesional dah. Saya banyak bertah, saya tahu kawan-kawan dalam PPM sedang melobi dan ini harus diperkasakan. Pada hemat saya, peringkat sekolah, pustakawan kena 41. Kena fresh graduate. Kerana hari ini, fungsi pustakawan bukan hanya jaga buku. Hari ini, fungsi pustakawan adalah the custodian of knowledge. Menjaga pintu gerbang masuk, keluar informasi. Sebab di situlah dia boleh bagi value added kepada sekolah. Adik-adik tahu tak dari segi nak bedah kata apa semua ni, semua dah ada kat YouTube. YouTube sudah menjadi repository kedua terbesar selepas Google. Tapi siapa yang nak pergi geledah dekat YouTube tu nak bagi tahu pada cikgu fizik, cikgu kimia, cikgu bio bahawa ini dia bahan-bahan yang bagus. Nak belajar tentang apa? Matematik, Khan Academy. Khan Academy adalah merupakan satu platform freelance matematik yang the best in the world. Dan the whole world is studying Khan model. Kuliah matematik percuma online, Khan Academy, cari. Ni semua dah ada dekat online, siapa nak jaga semua ni? Pustakawan. Fungsi pustakawan hari ini bukan hanya dalam buku, cok buku. Sebab masalah di sekolah, pustakawan, cikgu, betulah. Part time, so, jadi jaga keluar masuk, cok buku je. Fungsi pustakawan hari ini adalah untuk jaga gerbang maklumat. Ini yang saya nak sebut, perpustakaan masa depan. Okay, ini saya tak nak sebut. Sebab kita ada 20 minit lagi. Ada banyak cerita yang kita boleh fungsi. Okay, Tuan Mahathir kata kita tak perlu membaca untuk dapat ilmu. Ini dia sebut semasa dia menang anugerah buku toko buku negara 2009 kalau tak salah saya. Okay, kenapa dia sebut tak payah baca? Sebab maksudnya jangan baca buku. Kerana we are going to web 3.0. Sebab tu saya kata sekarang ni kita baca semua benda. Ya? Cara kita membaca, budaya kita membaca sudah berbeza. Adik-adik jangan anggap baca Facebook tidak ada ilmu. Ada ilmu di dalamnya. Tapi again, ingat masuk dekat dalam bilik ada baju, kita mula menyaring. Dan kita akan menggeledah lebih banyak ilmu once kita tahu the value. Bila kita tahu, oh ni bagus ni, aku akan pandai sebab maklumat kita akan go deeper and deeper and deeper. Dan hari ni, Web 3.0 sifat dia adalah semantik. Dia akan baca pattern. Kalau adik-adik suka geledah bahan A, esok-esok adik-adik datang pergi internet, dia akan offer lagi bahan A1, A2, A3. Dia akan streamline. That's what Web 3.0 is all about. Ya? Kita sedang berada di platform ini. Sebab tu, orang kata orang tak pergi buku. Betul, tapi tak bermakna orang tak baca. Macam mana kita nak menyalurkan ilmu dalam bentuk Facebook, dalam bentuk Twitter, itu cabaran dia kepada pemuka-pemuka ilmu.
50% populasi dunia sekarang ni berada dalam 30 tahun. Facebook dan Google menguasai informasi. Kemudian 96% penduduk dunia ni berada di atas social network dan converging pathways, ya. Ini teknologi lah. Wikipedia adalah merupakan source maklumat yang banyak pelagiat dilakukan dekat Wikipedia. Pun sekarang dah ada Wikileaks satu cerita lain. Akhbar-akhbar utama dunia termasuk Washington Post tutup kedai. Washington Post pun tutup kedai kerana hari ini pengguna-pengguna maklumat news, dia consume news dalam bentuk yang berbeza. Okay? So Britannica dekat Encyclopedia Britannica ni, Wikipedia sudah menyamai kualitinya. Ini free, ya? Ini kena beli. Oh. So pattern sudah berubah. Orang dari kita sekarang beralih daripada dagu yang berada dulu ke web 2.0. Sekarang kita berada di web 2.0. Esok kita akan berada di web 3.0. Sekarang ni web 3.0 sedang gelap. Ada yang tak pasal. Dan ada yang tak pun tahu pun apa 3.0, 2.0 tak pun tahu. But things are changing. Apa maksud web 3.0? Web 3.0 adalah web yang intelligent. Ada yang tak pasal lah. Semua baca WhatsApp. Tahu tak WhatsApp tu semua dia ada baca pattern. Kita sedang dibaca. Kita sedang dibantau. Kita sedang ditelanjangkan. Jadi kalau kita bincang soal bawang putih, somebody out there knows. Ingat tak saya sebut data-data tadi? Data kenapa Kelantan jual bawang putih tinggi. Itu semua reflect kita punya value. Eh? Akan tiba satu masa nanti, adik-adik depan rumah masuk parking kereta, depan rumah sudah ada sayur. Sayur tu diorder oleh petik ais kita. Yang hantar adalah Tesco online. Tahu tak? That's what 3.0 is all about. Adik-adik tak perlu beritahu bawang dah habis, gula dah habis. Rumah kita akan beritahu Tesco, Tesco akan hantar automatik. Bayaran pun dia terus bayar dekat credit card kita. That's what 3.0. Web 3.0 adalah web yang intelligent. Eh? Dia pakai semantic web. Things are changing towards that. Adik-adik ingat jam tangan yang adik-adik pakai kalau beli Samsung 3.0 Note tu. That's intelligent web lah. Saya dah sebut soal jam pintar ini lama dah. Jam pintar akan jadi kunci rumah, kunci kereta di masa depan. Tunggu je. Sebab tu bahan-bahan macam ni, bahan-bahan popular science. Saya harap kotak buku boleh buat masuk. Bahan soal magazine popular science ni mahal. Ada ke magazine popular science dekat dalam perpustakaan? Ada? Ha, lepas ini pergi ke section majalah baca magazine popular science. RM35 satu naskah. Saya tahu ada yang pergi ke kedai buku dekat Kuala Terengganu, tak ada kedai buku yang jual majalah popular science. But you have to read this. Kenapa tak baca? Sebab kita belum nampak value dia. Sebab bila kita masuk dekat dalam bilik yang penuh dengan pakaian, kita nampak magazine popular science, kita tak tahu nilai. Bila kita tengok semua orang berebut nakkan majalah itu, baru dah kita tahu lemas ibu. Betul? So lepas ni terus jumpa dengan kakak tu, tanya dia, majalah popular science ada di mana? Adik kan? Eh? Abang yang time merah tu, tahu? Jumpa dengan kakak di bawah tu. Kakak tu baju purple. Apa nama kak? Sharifah. Sharifah? Ha, jumpa kak Sharifah kan? Eh? Section majalah, cari majalah popular science. Majalah tu mahal. RM35 satu nakak. Nak beli tak mampu. Ha? Eh? Orang kata magazin RM35 mahal sebulan. Tapi dia lupa dia merokok RM250 sebulan. You see? You don't see the value. Kita masuk dalam bilik, kita lupa apa yang penting, apa yang tidak. Okay? Kerana itu, ini penting lah. Daripada 2.0, 1.0 ini semua sudah senang berubah lah. So, ini kebidaraan lah. Kerana itu, kita harus mengubah fungsi pustakawan, perpustakaan. If you want to know man's character, look at his library. Dan ini slide saya yang terakhir. Ramai orang dia kumpul buku hanya sebab dia nak kumpul buku, dia lupa. Ini saya punya sunnah lah. Kalau buku ni maksudnya buku yang dia baca, tengoklah apa yang dia baca. So, ada buku orang yang dia intend untuk baca. Baru berniat nak baca. Sebenarnya ada buku ada purple ni, purely for show. Sebab, sewaktu yang amat menghormat Perdana Menteri menyebut tentang Blue Ocean Strategy, tiba-tiba jualan buku Blue Ocean Strategy tu mendadak naik, tiba-tiba. Mendadak naik. Dan bila saya pergi ke pejabat ketua-ketua agensi, adalah Blue Ocean dekat yang kena shelf kat belakang. Tetapi sampai hari ini, ada sesetengah agensi bila dia cakap soal Blue Ocean Strategy, saya nampak mereka tak faham Blue Ocean Strategy. So ada buku-buku yang dibeli hanya for show. Sebab PM sebut, buku tu terus dia berlaku, tapi it's purely for show. So saya kata kepada kawan-kawan, eh sebenarnya kalau nak bagi jualan buku mereka senang, setiap hari suruh Datuk Seri Najib announce satu buku satu. Orang nak tunjuk lah. Oh dia baca buku Hadi Akasha, baca buku apa, Fauziah Syahri. Tak lah, dia kaya lah. Semua orang akan beli buku, but only for show. Remember, garbage in, garbage out. Ia harus dibaca, ia harus di internalize, ia harus
kemudiannya membina menjadi value add. Dan kalau adik-adik baca buku yang betul, yang akan menjadi building block, adik-adik juga akan menjadi sehero William Kampuamba di negara ini. Okay, so kita ada 1 minit, 15 minit untuk soal jawab. Kalau ada, kalau tak ada, saya mohon maaf. Beberapa musikan yang saya buat tu semata-mata untuk menggalakkan tuan-tuan rasa terpanggil dan segar. Tapi saya yakin permainan musuh kata permainan yang membahagikan tu lah. Terima kasih. Silakan kalau ada pandangan malas soal jawab. Silakan, kita ada 15 minit. Kalau tak ada, Wardah, silakan Wardah. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Syed Munawar, Syed Muhammad Mustaq, di atas ceramah beliau yang saya rasa agak menarik. Dan satu input yang baru kepada kita ialah hadirin dan hadirat sekalian, tanpa membuang masa, saya menjemput Encik Atib Ali, pemangku Ketua Pustakawan, bagi menyampaikan sedikit cedera hati kepada Tuan Penceramah dan Tuan Syed Munawar, Syed Muhammad Mustaq. Dipersilakan. Dan hadirat sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan perasmian bersempena dengan program Bulan Membaca PPT SNZ 2014. Mohon hadirin dan hadirat untuk terus berada di dalam dewan bagi menunggu ketibaan yang berbahagia Profesor Dr. Nur Azhar bin Muhammad Syazili, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Terengganu. Terima kasih.